Nah, kali ini aku lagi mau makan ditemani nasi padang khas Pontianak. Jadi ini udah terkenal banget di Pontianak. Nah, ini nasi padang dari Rio 2 yang di Jalan Merdeka. Di sini aku ada nasi padangnya. Terus ada kuahnya, aku request pizza. Ada sambal hijau, teri ulek. Gila, ini mantap banget. Sambal kentang favorit aku, tempe orek, paceri nanas. Kalau ke Rio itu aku paling doyan dengan menu sambal-sambalnya. Sambalnya tuh komplit banget, terutama di Rio 2 yang di Jalan Merdeka. Kita langsung buka aja. Wow, ada orek tempe, sambal kentang, sambal teri ulek. Terus ada sambal lado, sambal cabai hijau. Di sini udah ada paceri nanasnya, ayam panggang, telur asin favorit aku, dan ubinya cuma secuil aja. Terus nasinya dan kuah gulai, dan ada timun. Jadi ini dia nasi padang aku. Jadi ini nasi padang Rio 2 yang di Jalan Merdeka. Nah, ini tuh paling rame pas di jam makan siang. Untuk lauk pauknya itu paling lengkap pas jam makan siang juga, yang pastinya ditemanin TS atau ST. Makan yang kayak gini ya, nggak ada garing-garing itu nggak seru ya. Jadi kali ini aku mau makan nasi padang ditemanin emping super. Nah, ini emping pedas manis dengan tekstur yang super garing, nggak keras. Kita langsung tuang ke dalam aja. Karena nasi itu paling seru kalau ada kerupuknya garing-garing kayak gini. Sambal teri uleknya, tambahin ke nasi, tambahin emping supernya. Oops. Lagi. Gila, nasinya tuh enak banget. Wah, tuh. Nasi sama kerupuk emping aja udah enak banget loh. Tempe orek. Empingnya sama nasinya. Gila, enak banget. Tambah nasi lagi. Wah, parah. Mati. Nasinya masih panas. Gila, enak banget. Wow, kuahnya terlalu dikit dia. Gila, ini tuh enak parah. Serius. Ayam bakarnya. Wow.
sambal kentang. Mantap. Pasir yang nanas. Orek tempe dan ubi, ayam. Yang paling pedas di sini sambal teri uleknya, mantap banget. Tiada duanya. Ya, mantap. Aku paling doyan telur asin. Makan nasi Padang kalau nggak ada telur asin tuh nggak afdol rasanya. Tuh. Telur asinnya. Mantap. Ya. Asam manis. Hmm.